Hai teman-teman, gue Leon. Kalau kalian lihat Insta Stories gue atau video YouTube gue atau di Instagram dimanapun, pasti jarang banget gue bawa mobil atau nyetir, jarang banget kan? Nah, kali ini gue mau nyetir, hore! Jadi gue diajarin naik mobil sama kakak gue waktu SMP. Gue langsung belajar nyetir mobil Matic. Gue positive thinking banget, jadi kalau misalnya naik mobil, gue punya mindset, oh naik mobil tuh cuma gas rem doang dan belok kanan belok kiri doang. Nah setelah itu gue langsung jadi nyantai bawa mobil. Jujur aja nih ya, gue kalau jadi miliarder, gue gak mau tuh beli mobil mewah atau mobil sport yang pintunya dua, yang kalau dibuka tuh jegreknya tuh ke atas. Karena coba lo bayangin aja kalau misalnya gue disuruh belanja bulanan sama bokap nyokap, nah terus di mobil itu gue harus banget masukin belanjaan gue kayak Indomie satu box, terus galon, terus beras, terus sembako lainnya, itu gak akan muat di situ. Dan fitur yang paling gak banget dari mobil mewah itu adalah gue bisa duduk berdua. Nah gak mungkin banget gue duduk bertigaan sama bokap nyokap gue di situ. Ya jadi kayak naik angkot gitu, duduknya bertigaan di depan. Nah, tipe mobil idaman gue adalah yang simple, lincah, powerful, bisa digas. Kalau belok kanan, sana kanan, bisa buat pacaran juga. Nah, Toyota Agya sih yang fix banget cocok buat gue. Nah, tapi yang versi terbarunya, ada kan ya? Iya. Oke, kita googling dulu. Toyota Agya versi terbaru. Nah, ini yang Toyota Agya yang versi barunya ini, so cool. Mau lihat nggak? Nih. Gimana, keren kan? Gue mau nyobain dulu ya. Kita sekarang telepon toko Toyotanya. Waduh. Halo mas, benar ini toko mobil? Ya. Ada Toyota Agya-nya nggak mas? Ya. Oh oke, terima kasih. Nah sekarang gue mau telepon teman gue namanya Alinka. Apakah kalian mengenal Alinka? Tidak. Mari kita googling mengenal Alinka lebih dalam. Ini Alinka. Jadi Alinka ini pembalap nasional wanita terbaik saat ini. Wuuu, tangan. Oke, kita wajib banget ketemu Alinka sekarang. Gue pengen Alinka ngajarin gue naik mobil Toyota Agya. Let's go. Hai Alinka, lo lagi dimana? Halo. Lo tau Toyota Agya kan? Lah, ini gue baru mau beli. Lah, yaudah barengan dong, patungan. Oke, gue kalau sekarang ya. Yaudah, gue tunggu ya sekarang. Nah, sekarang kita nunggu Alinka buat dia ngajarin. Lu ngapain lewat sini? Lewat depan ya? Oke. Assalamualaikum. Nah, itu udah datang. Nah, teman-teman, kenalin nih Alinka. Hai, gue Alinka. Nah, sekarang gue mau ngajarin lo nyetir mobil baru gue. Baru kita patungan. Oh, yang kita patungan, itu. Toyota Agya. Mari. Yuk. Mobilnya belum? Oke, gue telepon dulu. Abangnya mana ya? Halo pak. Halo. Iya, saya Aulian yang tadi patungan mobil Agya sama Alinka. Iya. Gimana ya, mobilnya udah nyampe belum ya? Kita udah gak sabar nih. Udah nyampe noh, depan pintu. Oh, di depan pintu. Ya udah, oke, makasih pak ya. Ya, yuk. Nah ini bodinya si Agya ini sporty banget sih, anak muda banget. Nah yang paling gue suka sih ini warna kuningnya tuh cool banget sih, gue banget parah. Ini Agya baru nih. Luas juga ya? Luas ya, enak ya. Sumpah. Kelihatan dari luar tangan kecil ya. Lucu banget ini masa sampai kayak warna-warna. Wow, ini gue banget sih. Ini baru neon. Apanya? Tapi baru nih, ada Bluetooth-nya, ada AUX, ada USB-nya juga. Jadi lo tinggal handphone lo buat dengerin musik. Wah, ini gue fix tiap hari karaokean sih di mobil ini. Oh my god, asik banget. Dah, langsung jalan ya? Iya. Tapi kan gue mau ngajarin nyetir. Jadi lo duluan yang bawa. Jadi gue yang nyetir? Lo nyetir, dia kan lo mau nyetir. Gue mau ngajarin nyetir. Sejujurnya gue gak begitu jago, Kak. Duh, yakin lo gue yang bawa? Yakin lah, kan gue mau ngajarin nyetir. Oke, iya ini setir. Kopling kali? Persneling. Oh, persneling. Kopling tuh pedal. Oh, jadi enggak, bukan kaki kiri itu buat rem, kaki kanan buat gas? Bukan. Sebil jangan lupa. Oke. Pelan-pelan. Oh, oke. Gila, deg-degan. Pelan-pelan. Oke, udah. Sip. Tangan di jam 3 sama jam 9. Oke. Maksudnya? Jadi, itu untuk safety aja sih. Jadi, oh, ini jam 3, ini jam 9. Oke. Sebenarnya nyetirnya gampang kan, tinggal gas rem doang sama belok doang. Iya kan, gampang. Let's go. Oke. Okay.
tulang gue nyangkut gitu di sini. Aduh, gak berani gue. Udah lo aja. Oke, demo ya. Wah, ini sih beda nih sama mesin yang lama nih. Terus. Mesinnya beda soalnya yang sekarang udah 2 VVT-i, beda sama yang lama itu belum 2 VVT-i. Oh, VVT-i apaan? Ya itu pokoknya jenis mesinnya gitu deh. Lo gak ngerti ya? Kayaknya lo salah banget ngobrol gituan sama gue beneran deh. Oh gini nih deh, gue kasih lo challenge. Kalau lo salah jawab pertanyaan gue akan ngebut. Pertanyaan seputar mobil deh pokoknya. Lo gak akan ngebut kayak? Enggak. Ya ngetes sedikit mobil ini lah performanya. Lo mau ngasih challenge gue tentang mobil. Tadi aja gue lo ngomong VVT-i aja gue gak tahu. Lebih gampang. Oke. Pertanyaan pertama ya? Iya. Taruh kan. Ini jalanan harus kosong dulu. Ini kosong. Juga ini rame. Enggak, gua enggak mungkin. Yang seru itu terus aja. Berapa cc mobil Agya ini? Yang oh my baru, god. Yang baru ini. Berapa cc? Net. Apaan Celsius? Ntar. 2000 cc? Tadong. Kenapa? Salah. Gedean kalau untuk city car gini paling 1200, 1000cc sampai 1500. Agya ini 1200cc. Oke. Jadi lo salah. Udah, stop. Nah, jadi sebenarnya kita sekarang menuju lokasi syuting. Karena gue sama Alinka bakal melakukan hal yang belum pernah dilakukan. Dan ya kalian tahu Alinka kalau nyetir tuh gila banget. Gak, biasa aja. Itu kayak gasnya udah jeblos banget. Ya pokoknya kalian bisa nonton ntar videonya di channelnya Toyota. Atau klik aja di bagian sini. Jadi teman-teman yang belum tahu, Toyota Agya ini emang benar-benar bisa dibikin apa, bisa ngebut-ngebutan, bisa ngedrift yang pasti bodinya sih gue suka banget karena cocok banget buat kita anak muda. Nah, jadi emang buat anak muda banget dan sporty banget sih sekarangnya. Jadi kayak lebih lincah. Dan yang penting mesin barunya tuh irit, cocok buat kantong anak muda nih kita. Nah, pokoknya kalian wajib banget lihat video yang gue sama Alinka buat sama Toyota Agya ini karena kita bakal gila-gilaan dengan Toyota Agya dan gue belum pernah ngelakuin hal ini sebelumnya. Ini sangat-sangat YOLO, sangat-sangat belum pernah. Aduh, pokoknya wajib nonton, klik di sini. Thank you banget ya udah nonton. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe dan jangan lupa pakai seat belt saat berkendara. Haturun, syukron. Arigato, kamsahamnida. Terima kasih. Thank you. Wow, penutup yang sangat ekstrim. What you gonna